Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan bikin sop iga sapi. Kalian tonton dari awal sampai akhir ya, karena aku akan kasih tips gimana caranya masak iga sapi biar enggak ngabisin gas. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Oh iya, dan untuk resep dan cara bikinnya udah aku taruh juga di description box ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari siapin panci berisi air. Nah, habis itu airnya kita didihkan ya, teman-teman. Oke, kalau udah mendidih, masukkan iganya. Ini kita rebus selama 5 menit aja ya. Setelah 5 menit, kita buang air rebusan pertamanya ya, teman-teman. Hati-hati, ini panas banget. Oke, kalau udah direbus, kita siapin dulu panci yang lebih besar. Terus masukin iganya. Masukin juga air 1 liter ya, atau 1000 ml. Setelah itu, kita masukkan jahe dan daun salam ya. Terus kita masak lagi selama 5 menit menggunakan api kecil. Tutup ya pancinya. Oke, kalau udah selama 5 menit, kita matikan apinya, terus diamkan selama 30 menit ya. Nah, kalau udah 30 menit, kita masak lagi selama 7 menit atau sampai iganya empuk. Oke, sekarang ini dia sop-sopannya yang mau aku pakai. Nah, yang pertama itu kita mau tumis dulu bumbu halusnya ya. Setelah itu kita masukkan tumisan tadi ke dalam sop iganya ya. Terus kita masukin deh sayurannya. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Ini sekarang prosesnya kita tinggal nunggu aja sayurannya matang. Terus di sini aku mau pakai Royco ya, satu bungkus aja. Dan satu bungkus ladaku. Ini sesuai selera aja ya. Kalau aku sukanya sop iga yang pedes, makanya aku pakai banyak ladanya. Diaduk-aduk, terus kita tutup, tunggu sampai sayurannya agak matang. Nah, kalau udah agak matang kayak gini, kita masukin seledri sama daun bawangnya ya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi biar merata. Kita
tutup deh. Nah, kalau udah hampir matang kayak gini, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau di sini aku tambahin juga garam sama gula. Dicicipin lagi ya, teman-teman. Nah, kalau udah oke, tinggal tunggu aja sampai sayurannya matang atau sesuai selera. Habis itu sajikan. Selamat mencoba ya, teman-teman.